Baiklah, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Yubadi Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara sembunyikan aplikasi di HP Poco S3 NFC ya. Baiklah, sebelum kita mulai, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke settingan HP Poco S3 nya. Kemudian di sini ada About Phone. Di sini ada di versi MIUI 12.0.6 ya, di versi Android 10.10 seperti itu. Dan kita bisa kembali lagi ke settingan. Kemudian di sini kita bisa pilih yang home screen ini ya. Kemudian di sini kita cari hidden app icon ya. Kita checklist agar menjadi biru. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa kembali ke home screen. Nah, caranya agar bisa muncul, kita slide dua kali ke kanan ya secara cepat di home screen ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita set password. Kita masukkan fingerprint kita. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan Andi ya. Kita konfirmasi lagi. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada no item, kita tambahkan saja aplikasi apa saja yang ingin kalian sembunyikan seperti itu. Kita coba WhatsApp sama YouTube ya. Kita checklist. Nah, di sini ada dua hidden app icon ya. Kita coba lihat di home screen. Nah, di sini sudah tidak ada ya WhatsApp sama YouTube-nya seperti itu. Kemudian kita buka lagi app hidden-nya. Nah, seperti ini, masukkan Sandi. Nah, di sini sudah ada WhatsApp sama YouTube ya, kita checklist. Kita coba keluarkan salah satu ya, coba WhatsApp, kemudian kita checklist dan kita lihat. Nah, di home screen akan muncul lagi ya WhatsApp seperti itu untuk menampilkannya. Dan kita bisa mencoba yang lain seperti itu ya. Baiklah, itulah tadi tutorial cara menyembunyikan aplikasi di HP Poco S3 NFC. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.